terlihat indah menari-nari di langit, petir sangat berbahaya karena bisa menghancurkan maupun membunuh makhluk hidup dalam sekejap. Namun masih banyak orang yang nekat tidak berlindung saat hujan atau akan hujan. Seperti yang terjadi pada sekelompok pelajar yang tetap melakukan aktivitas yang menari saat cuaca mendung. Petir hampir menyambar bocah 8 tahun yang bermain hujan-hujanan. Nekat menuju mobilnya saat badai, pria ini hampir mati tersambar petir. Ingin tahu info selengkapnya? Saksikan Hampir Mati Tersambar Petir malam ini pukul 19 hanya di On The Spot Trans 7. Oh my God, are you kidding me? Gado-gado makanan khas Indonesia dengan bumbu kacang telah ada sejak awal abad ke-20. Chicken with bowl khas Thailand, sajian bakso dengan bumbu kacang. Groundnut soup dan fufu khas Afrika Barat yang nikmat. Saksikan selengkapnya malam ini pukul 19 waktu Indonesia Barat, hanya di On The Spot, Trans 7. Jika melihat karya seni tadi, Anda terpikir jika bahan yang digunakan adalah benda-benda yang tak semestinya. Ya, di tangan para seniman handal ini, beragam mahakarya tercipta dari bahan yang aneh sekalipun. Seperti apa video lengkapnya? Saksikan On The Spot malam ini, pukul 19 waktu Indonesia Barat, hanya di Trans 7. Belakangan salah satu aktris Indonesia menjadi viral karena mengeluhkan suara tangisan bayi di pesawat. Terlepas dari pro kontra yang ada, sebenarnya umur berapa sih bayi boleh naik pesawat? Saksikan ulasannya, bayi lebih sensitif di beberapa lokasi ini, pukul 19 hanya di On The Spot Trans 7.